Tahu nggak? Iya, jatuh bang. Kamu siapa? Gua temennya Dilan. Lu berdua pacaran aja. Taruh. Ini Dilan. Dilan ada masalah. ini Dilan. Dilan. Dia bukan Dilan, dia Dipan. Oh, kasur. Taruh ini Dilan. Iya. Ya Allah, Dilan ada musibah gua. Kan tadi udah. Ini Dilannya Mileanya yang mana? Ada masalah musibah. Apa? Mileanya yang mana? Ini. Milea. Aku dirayu dia mulu, Bang. Ini siapa yang rayu lu aja? Sini, Mila. Sini. Aduh, udah. Ke bawah. Gua masih ngamin Nunung. Lu ngapain sih deket-deket Dilan? Minion, gua kasih tau lu ya. Sama Mi juga. Udah pacaran mulu berdua. Tadi dulu sejak kapan sih Milea sama Dilan pakai baju begini? Mulai. Ya sejak Jakarta orang udah pada tahu sih. Dan sudah ketemuan. Man, lo jangan pacaran terus dong. Lo kan harusnya sekolah. Ya gimana sekolah sih? Nomor 2, pacaran nomor 1. Ngapain sih lo ketemu Dilan mulu? Iya. Karena kan kata Dilan, rindu itu berat. Kayak berat badan aku. Dilan, rayu lagi dong. Aku ngerayu apa lagi buat kamu? Kamu udah mentok ya? Mikir lagi ya? Dulu nih, di tulisannya, gue tuh harus rebutan Dede. Rebutan Dilan. Iya dong. Iyalah. Yang benar aja ih kreatif, masa gua harus sebutin dia. Oke, cepetan kita promosiin. Kasih tahu, Pak. Jangan sembarangan ya. Kasih tahu. Kelihatannya aja enggak ganteng, coba kalau lo deketin. Ganteng. Gimana? Buruk. Harusnya lebih bagus dong. Tadi susah. Jadi gua pura-pura nih ngerebutin dia. Tapi apa ya? Pura-pura langsung juga saya mah enggak masalah orangnya. Kamu jangan kemana-mana, kamu sama aku aja. Kalau jangan kemana-mana ditarik, didorong-dorong. Emang lo gerobak sampah. Tapi apa ya, yang bagus dari Kak Dede nih? Dilan, apa? Ternyata kamu selingkuh. Kamu tenang dulu. Ibau. Mila, lu jangan ngedeket Dilan dulu. Kamu tenang dulu. Aku sedih tahu. Dengerin aku dulu. Sedih. Kok sedih ketawa lu? Wih, hidungnya kembang kempis. Ini ceritanya kayak obat asma, kembang kempis. Ceritanya gue ngerebutin dia. Udah deh. Dilan, kamu sama aku aja, tinggi kita sama. Tuh kan. Kalau kata gue, mendingan lo berdua nikah. Ntar kalau lo berdua nikah, punya anak tumbukan lada. Coba kalau gitu tanya aja sama penonton. Iya udah, kita tanya aja. Coba, siapa yang paling ganteng? Cocoknya sama siapa? Cocoknya sama siapa? Cocoknya sama dia. Siapa yang paling ganteng? Yo, ini cocok sama siapa? Ntar. Gua sama Dede gantengan siapa? Gua sama Dede gantengan siapa? Bentar. Nah, koordinator pulang ketemu gua ya. Ya orang-orang juga tahu, penonton udah didoktrin hal-hal yang buruk kayak begitu. Udah didoktrin kan emang langsung dia mah kenyataan. Jelas-jelas gantengan gue dia dibilang ganteng. Gue kasih sekali lagi. Cinta, kamu juga suka sama Dilan? Ya kepaksa. Aku suka, dia orangnya humoris. Kamu juga suka? Iya. Ya, aku suka. Allahu Akbar. Hai kamu. Apa? Kamu apakan wanita-wanita ini bisa suka sama kamu? Aku tidak mengapa-ngapakan dia. Emang aku kehebatannya di sini. Aku tuh gak ganteng. Cuman aku setia sama orang lain. Suka sama aku, Dilan. Gak suka masuk aja gue lagi. Suka jorok. Ada tiang listrik jatuh. Dia jorokin dong. Tisu. Jual apa kamu? Ini tisu. Kenapa udah berkurang airnya? Jual apa, Neng? Jual apa? Tisu. Nanya baik-baik. Ya lihat loh, ada apa coba? Ya kan nanya. Ya. Ini ada tisu. Tisu harganya berapa? 1 juta. Mahal banget. Mahal banget. Air.
Ampol nih orang nih. Dari segmen tadi nih orang nih. Hah? Bikin emosi aja lo. Kan ternyata tanya beli ya. Ya makanya nanya dulu, baru ntar beli. Ya ini tisu air. Ya ini tisu isinya ada berapa biji? Ya banyak lah. Berapa emosi ya? Mana bisa ngitung berapa biji? Biasanya suka ada berapa lembar? Kakak tahu. Kakak lu jualan. Makanya beli dulu. Eh udah. Dia keluar JKT48 karena itu ngeselin. Oh stres. Astagfirullah. Eh dia astagfirullah. Eh kenapa? Ya. Orang Jepang harus bisa. Iya. Yuk, siap. Silakan. Dede berputar. Ikut musik. Start. Sehat dong, ayo ikut tasnya lah. Pegel ah. Oke, silahkan berdiri lagi. Kita ambil lagi bangkunya satu. Dede kalah, bos. Dede penyakitan lu, deh. Dede. Silahkan kesini, Aruka. Bangkunya. Oke. Dari tiga, kita ambil satu lagi. Dan penyanyi biduan. Biduan. Melani. Biduan. Jadi kejuran. Kita mungkin akan lebih semangat ketika Melani yang bernyanyi. Ya. Udah. Melani. Kayaknya gue mau dikerjain nih. Musik. Melani. Nyanyi waktu ini. Rebutan gue kedudukan Abi lagi. Ih, gue masih gadis, gila lo. Kalah bokong gue. Oke, Abi keluar. Abi out. Abi out nih. Mendingan Abi ke rumah gue di sini, Bi. Sebentar. Oke, sekarang kita ganti lagi biduan ya. Kita ganti biduan. Yang banyak yang minta penyanyinya adalah Mama Iis. Yeay. Harus. Harus. Hei, Ma. Gua mah udah tua, pasti sakit semua itu. Ya jawab dulu. Yuk, Ma. Kan masih muda aja sakit banget ini. Tuh, baru aja sakit yang gak punya inian. Gak punya rasa. Stem cell, tenang aja. Stem cell, biar muda terus. Anjir, stem cell. Bahas masa lagi. Oke. Siap. Musik. Aku mau. Yeah.
kamu dan pemenangnya adalah Arufa. Arufa karena menang. Dia selama 2 hari 2 malam harus pakai sendal kesehatan. Bye. Oh sayangku, masih cantik. Oh, cita-cita tak ada kaya. Bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Jam diskat sama Zance. Nyanyi sama-sama yuk. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakan. Asyik lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku,